Sobat Setanah Air, kembali lagi bersama Mbak Ratna di sini. Nah, kalau di video sebelumnya, Mbak Ratna sudah menjelaskan tentang cara pengoperasian mesin diesel Diamond Series. Di kesempatan kali ini, Mbak Ratna mau menjelaskan tentang cara perawatan mesin diesel Diamond Series. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini agar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Diesel Diamond Series tentu saja membutuhkan perawatan yang tepat agar dapat bekerja secara optimal dan juga dapat bertahan lama. Untuk itu, setiap 300 jam pemakaian mesin Diesel Diamond Series, Mbak Ratna menyarankan untuk mengganti oli mesin dan juga mengganti full filter elemen dengan yang baru. Untuk setiap 400 jam pemakaian, teman-teman disarankan untuk membersihkan full tank dengan kerosin, yang kedua, bersihkan air cleaner, periksa juga nozzle dan pastikan tekanan injeksi sudah memadai. Kuras air dari hopper sampai habis, dan isi lagi dengan air yang bersih. Apabila teman-teman sudah melaksanakan cara perawatan yang diinstruksikan dengan tepat, tentu saja mesin diesel Diamond Series ini akan bekerja secara optimal dan juga pastinya akan bertahan lama. Demikian video tentang cara perawatan mesin diesel Diamond Series pada kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini agar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa!